Hendra. Hai Amanda. Om apa kabar? Baik. Apa kabar kamu? Baik dong. Gimana papa? Ya biasalah. Tumben kesini. Ada yang bisa Om bantu? Kayak yang aku udah bilang kemarin sih Om. Silakan duduk. Yaudah kita duduk. Saya tahu. Oke. Coba ceritakan sama Om. Ya pokoknya kayak yang aku udah bilang kemarin. Aku tuh pengen gimana caranya papa aku ngeluarin uang deposito yang dari almarhumah mama buat aku dan sesuai nominal yang aku bilang sama Om kemarin. Ya sudahlah buat kamu, Amanda. Om akan bantu ya. Selancar mungkin, sesuai dengan dokumen atau berkas-berkas yang Om akan lihat nanti. Tapi Om, please bantuin aku. Janji Om? Ada hal yang ingin saya sampaikan ke kamu mengenai penyakit kamu ini. Ini mungkin berat, tapi kamu harus tahu soal ini. Kenapa penyakit saya, dok? Penyakit kanker yang kamu derita itu sudah menjalar sampai ke tubuh kamu. Jadi ada kemungkinan kamu sulit untuk bertahan lama. Untuk itu, saya sarankan kamu segera melakukan kemoterapi ya. Maaf, saya harus menyampaikan semua ini. Saya permisi ya. Sisa hidup gue hanya akan gue gunakan untuk membuat Bastian dan Nini menderita. Bu, mau? Mari biji pinang ya. Ya, eh. Mari Bu. Ayo jalan. Lihat aja lo, Bas. Gue gak akan pernah berhenti untuk membuat lo menderita. Nyaman juga ya. Ya harus nyaman lah. Kalau bekerja dalam situasi yang nyaman, outputnya kan juga bagus, Amanda. Aku betah loh Om di sini. Boleh dong main-main ke sini terus. The door is always welcome for you. Really? Ya. Ya udah deh. Aku langsung balik nih Om kayaknya. Oke. Okay. Pokoknya aku percayain semua urusan ini ke Om. Gimana pun caranya, Om please bantuin aku. Tentu Amanda. Dan Om pikir-pikir mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa ngobrol sambil dinner atau ya sesuatu yang lebih kasual di restoran. Boleh kalau Om mau. Good. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Ya udah aku balik pulang dulu. Bye. Bye, Om. Bye.
Mbak, mau saya antar naik taksi? Iya. Saya narik kok. Oh iya, boleh. Silahkan, Mbak. Bener gak sih, Mbak, penumpang? Nah, itu, Bu. Oke. Mau kemana, Mbak? Ke Jalan Kamboja. Jalannya, Mbak. Kok sepi gini ya? Bener, Bang. Lurus aja. Lurus terus kuburan loh, Mbak. Iya, di situ, Bang. Aduh. Bastian mana sih? Jam segini kok gak pulang-pulang? Banget tuh orang. Mana sih Mbak, lama banget bingung gua. Ah, gua susulin aja deh. Mau ke mana, Bang? Perasaan tadi gak ada tuh cewek. Kapan masuknya? Di sini, Bang. Bang. Bang, Mbak. Di sini. Mbak, sebentar, saya mau nanya, Mbak.
Pak, ini tuh kuburan loh, Pak. Saya takutnya Mbak nyasar. Biar saya antar aja. Alamat yang benar di mana? Mbak, rumahnya di mana sih sebenarnya? Itu rumah saya. Di sana? Itu foto Mbak. Setan! Iya! Setan! Aduh, Mbak! Emang enak loh, Bastian. Semoga aja dia kecelakaan saat perjalanan pulang. Oh ya, ini buat kamu. Oke, okay, thank you. Serem juga ya di sini.